Kita ke informasi yang pertama, melanggar larangan beroperasi di bulan Ramadan, tempat karaoke di Jember Minggu malam digerebek polisi. 5 wanita yang bernyanyi ditemukan pesta miras dan sempat maki polisi. Giat pengamanan ini merupakan hasil laporan masyarakat serta operasi cipta kondisi bulan Ramadan. Inilah video penggerebekan sebuah tempat karaoke Hexo di kompleks Jember Town Square, Kecamatan Sumbersari, oleh jajaran Satreskrim Polres Jember karena tetap beroperasi di malam bulan Ramadan. Dari tempat hiburan malam ini, polisi mendapati satu ruangan yang digunakan bernyanyi sambil pesta minuman keras oleh 5 wanita. Bahkan saat diperiksa polisi, salah satu dari wanita sempat memaki petugas, diduga akibat efek minuman keras. Dengan dalih, ia menyewa ruangan bernyanyi membayar kepada pengelola karaoke. Namun, saat pemilik karaoke diperiksa polisi, ia mengelak. Membuka tempat usahanya di malam bulan Ramadan hanya untuk melakukan pemeriksaan ruangan dan sound system karaoke. Jadi, berdasarkan pengaduan dari masyarakat, di saat bulan Ramadan, ternyata di sini masih ada aktivitas karaoke dan suaranya terdengar sampai di luar. Jadi kami menindaklanjuti malam ini kita adakan penggeledahan di TKP. Ada beberapa perempuan yang sedang bernyanyi karaoke di dalam satu room. Ya, jadi selama bulan Ramadan kita harus sama-sama saling menghormati umat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Jadi ya, harusnya tidak ada sama sekali aktivitas kegiatan karaoke di malam hari. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, 5 wanita ini menjalani pemeriksaan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Sedangkan pengelola karaoke menjalani pemeriksaan terpisah di ruang unit pidana umum. Giat penggerebekan ini hasil dari laporan masyarakat serta adanya ketentuan larangan membuka tempat hiburan malam selama bulan Ramadan. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.